Sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di semester 2, yaitu pembelajaran PJOK. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke, baik. Setelah kita berdoa, kita berharap semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah dan lancar ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di semester kedua pembelajaran PJOK, di mana semester pertama kemarin kita sudah lalui terdapat 5 bab yang kita pelajari. Nah, di semester 2 ini kita akan lanjutkan ya. Kurang lebih ada 5 bab juga ya yang akan kita pelajari. Kita berharap di semester 2 ini lebih baik lagi daripada semester 1. Karena apabila kita lebih baik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab berikutnya ya. Dimana terakhir kemarin kita belajar kebugaran. Nah, di bab keenamnya ini, di semester 2 ini, kita akan belajar tentang senam lantai. Nah, bagaimana praktek atau pembelajaran senam lantainya? Mari kita bisa lihat nanti di video yang akan Abi praktekkan di lapangan. Namun sebelum Abi ke lapangan, Abi akan membereskan meja Abi, ini sangat berantakan ya. Nah, ini sebagai pembelajaran juga untuk kalian. Apabila nanti di rumah ya ada meja berantakan, kalian bisa membereskannya ya. Dan ini juga salah satu life skill yang harus kalian miliki. Oke, baik, sudah beres, rapi ya. Semoga kalau kita punya apa ruangan atau meja yang rapi seperti ini, kita belajarnya jadi lebih semangat dan nyaman. Yuk, kita ke lapangan. Oke, baik anak-anak Abi. Abi sekarang sudah di lapangan, di tempat di mana Abi akan mempraktekkan senam lantai tersebut. Nah, sebelum Abi praktekkan, Abi ingin jelaskan ke kalian ya terkait sedikit materi tentang senam lantai. Senam lantai itu adalah senam artistik atau senam yang memiliki keindahan ya. Bisa satu gerakan atau dua gerakan yang bisa kita lakukan dan gerakan tersebut akan terlihat indah ya, maka itu disebut dengan senam lantai ya atau senam artistik. Nah, senam lantai ini bisa kita lakukan di lantai yang dialaskan dengan matras ya, agar kita tidak sakit. Karena kalau di lantai kan nanti sakit kalau kita guling atau kita roll gitu kan. Nah, itu. Kemudian manfaat dari senam lantai adalah untuk menjaga kesehatan ya. Terutama untuk menjaga kesehatan, mulai dari kekuatan, kemudian kelenturan, keseimbangan, dan ada pula tentang untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kita tubuh yang sehat, yang kuat. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga kesehatan tersebut. Berikut ini adalah gerakan-gerakan senam lantai yang akan Abi praktekkan. Silakan disimak dan dipahami video berikut ini. We'll be right back.
baik anak-anak Abi, demikianlah tadi materi yang bisa Abi sampaikan terkait pembelajaran senam lantai. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kalian. Itu aja dari Abi, semoga bermanfaat. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.